Libur telah usai. Libur telah usai. Hore! 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 Halo teman-teman, bagaimana nih liburannya? Semoga kalian semua bersenang-senang ya. Dan siapa yang udah gak sabar untuk kembali ke sekolah? Coba teriak, Yahoo! Wah, semangat sekali! Keren! Kali ini, Bea mau mengajak kalian untuk mempersiapkan perlengkapan kembali ke sekolah. Bea sudah menyiapkan beberapa list perlengkapan yang harus kita cari bersama-sama. Bantu Bea bersiap kembali ke sekolah ya! Pertama-tama, kita harus menemukan seragam sekolah. Teman-teman, ada yang melihat seragam sekolah? Wah, itu dia! Seragam sekolah ternyata berada di dalam lemari. Baju seragam sudah terpasang. Hah, hebat teman-teman! Nah, sekarang kita cari barang lainnya ya. Tas sekolah. Di mana tas sekolah Bea berada? Wah, itu dia tas Bea! Selanjutnya kira-kira apa ya yang ditaruh di dalam tas? Ah, yep, benar. Buku-buku dan alat tulis. Ada di mana ya? Buku-buku dan alat tulis itu berada di atas meja. Ayo kita masukkan ke dalam tas. Persiapkan buku-buku yang harus kamu bawa ya. Kalau ada PR juga jangan lupa dikerjakan. 3 list perlengkapan kembali ke sekolah sudah kita dapatkan. Sepertinya sudah tidak ada di ruangan ini. Ah, yuk kita pindah ke ruangan selanjutnya. Sekarang tinggal bekal, botol minum, dan sepatu. Di mana ya kotak bekal Bea? Wah, ada di atas meja itu. Yuk, kita masukkan ke dalam tas. Kalau bekal makan siang sudah, botol minum jangan sampai ketinggalan. Gimana ya? Ah, itu dia. Botol minum sudah masuk ke dalam tas. Yang terakhir, tinggal pakai sepatu deh. Tapi di mana ya sepatu Bea? Wah, sepatu Bea ada di bawah sana. Misi mencari perlengkapan kembali ke sekolah sudah selesai. Waktunya kita berangkat ke sekolah. Yeay, sekarang kita sudah kembali ke sekolah. Semangat ya di hari pertama kalian kembali ke sekolah. Jangan lupa untuk fokus belajar dan patuhi guru. Terima kasih sudah membantu Bea bersiap. Sampai jumpa di keseruan selanjutnya. Yuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dadah!